Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Kali ini Upin ada di pantai guys. Aku senang sekali hari ini karena bisa melihat banyak helikopter di sini teman-teman. Coba kalian lihat nih, ada berapa helikopter ya? Upin hitung dulu guys. Ada satu ya, sudah ada yang nyebur ke laut guys. Coba kita lihat ini. Wih, helikopternya keren padahal guys. Tapi dia nyebur ke laut. Ini satu, yang helikopter capung dua, helikopter ini putih oranye 3, helikopter biru 4, helikopter yang ini 5, helikopter tentara 6, helikopter coklat 7. Wow, ada 7 helikopter di sini guys. Wih, keren. Aku pingin pinjam helikopter-helikopter ini, tapi kan tidak boleh Upin bawa helikopter sekaligus 2. Itu tidak masuk akal guys. Kita pakai yang mana guys ya? Kalian suka helikopter yang mana? Ini helikopter berita Metro TV. Wow, ada lambang apa ini ya? Lambang elang apa ya? Waduh, keren guys. Aku juga suka yang nyebur itu guys. Tapi sayang itu sudah nyebur. Penasaran juga sih Upin, bisa nggak dia bisa terbang lagi nggak nih? Wah, sepertinya masih bisa. Coba kita. Wah, nggak bisa guys. Oh, bisa. Tadi bisa guys. Coba dorong, siapa tahu masih bisa ya kan? Nah, kita coba dorong guys. Dorong, nggak bisa ya? Udah nggak bisa lagi ya? Ini udah gak bisa lagi guys. Bisa gak helikopter? Bisa guys, helikopter polisi guys. Wow, apakah ini bisa? Hati-hati, helikopter polisi. Kita taruh di atas ini helikopter pakpolnya guys. Kita taruh di atas ini. Wow, ternyata keren. Wih, helikopternya mantul. Helikopternya berwarna apa ini? Warna hitam bukan nih? Wah, bukan warna hitam, tapi warna apa? Wah, warna hitam guys, tapi hitamnya agak lain. Keren guys, banyak sekali helikopter. Aku mau pinjam salah satu, tapi bingung juga nih mau pakai yang mana. Bagus-bagus semua. Ada helikopter capung juga di sini, helikopter Metro TV, tapi yang paling kecil ya ini ya teman-teman. Kita pakai yang paling kecil aja gimana guys? Soalnya helikopter Pakpol ini lumayan keren juga. Helikopternya ada tulisan di sini apa nih? Polda Metro Jaya. Di sini ada tulisannya Jakarta guys. Di pintunya polisi ditulis. Wow, helikopter Pakpol memang keren guys. Tapi pintunya sepertinya nggak pernah ditutup ini ya. Ini pintunya nggak pernah ditutup nih guys. Waduh. Oke teman-teman, lebih baik kita pakai yang ini aja ya. Let's go. Kalau begitu kita langsung bawa. No kan, pintunya nggak pernah ditutup guys. Oke, selamat tinggal helikopter-helikopter yang keren. Nanti kita bertemu lagi ya. Aku mau pinjam helikopter Pakpol dulu hari ini. Wah, nanti berikut kita pakai yang Metro TV guys ya. Aku mau semuanya aku cobain guys biar seru. Let's go. Kita jalan dulu guys. La 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 la. Wih, asiknya helikopter kecil memang lebih seru guys daripada helikopter besar berat. Kita lebih bagus sekali jalan-jalannya pakai helikopter yang kecil-kecil seperti ini guys. Tuh kan mantap. Lebih gampang dikendalikan juga. Wah, daripada helikopter yang besar sangat berat, susah dikendalikan. Oke deh kalau begitu, kita berkeliling. Yuhu. Wah, aku mau ajak Ipin. Coba kita lihat ke rumah Ipin yuk. Siapa tahu ada tempat untuk mendaratkan helikopter ini. Dan kalau bisa kita akan mengajak dia naik helikopter juga. Aduh, sayang sekali kalau kita tidak ajak dia guys. Ayo kita coba cari. Waduh, tapi banyak tiang lampu guys ya. Nanti ada kabel-kabel yang putus. Bisa-bisa Upin kesetrum nih kalau mengenai kabel lampu guys. Wah, bagaimana ya? Tidak ada tempat untuk mendarat guys. Waduh, sayang sekali Upin tidak ikut. Oh, begini aja guys. Nanti kalau aku mau pergi lagi, baru kita ajak Upinnya teman-teman. Oh iya bener. Waduh, oke deh kalau begitu. Aku jalan-jalan sendiri dulu guys kali-kali ini guys. Aku bisa mendaratkan helikopter ini. Kita coba daratkan di rumah. Biar besok pagi Upin ajak Ipin jalan-jalan dengan helikopter ini guys. Upin coba ya teman-teman ya. Soalnya ada pohon di sini. Bisa nggak kira-kira kita daratkan di atas ini guys? Apa namanya? Parkiran Upin. Wah, besar sekali ya baling-balingnya. Nggak bisa guys. Wah, tidak bisa cok. Ya ampun deh. Wah. Di tengah sini aja. Mumpung tidak ada pohonnya. Wah, sepertinya ini yang bisa nih. Oke, kalau begitu kita daratkan di sini, guys. Wih, berhasil. Kita bisa membawa helikopter Pakpol ke depan rumah, guys. Mantap loh. Keren sekali kan, guys?
kita ajak Ipin terbang besok pagi guys, pas baru bangun. Wah, pasti keren sekali nih teman-teman. Wih, mantap. Kamu di sini dulu helikopter, Upin masuk dulu. Ini aman guys, karena ini bukan mobil. Tidak sembarang orang yang bisa bawa helikopter. Ayo kita masuk.